Prabu. Pak, aku ganggu Mama, sembunyi. Aduh, ini kelakuan siapa sih? Loh, kok gak ada orang? Kemana tuh orang? Aku di sini Mama, gak kelihatan. Awas ya kalau ketahuan. Coba kalian yang jago matematika bisa nggak ngisi pertanyaan yang satu ini? 7 dikurangi 7, oke. Kok jadi 6 ya? Ditambah apa dibagi tuh? Oh, dibagi! Beneran! Ini restoran paling unik sedunia ya guys. Karena waiternya atau pelayannya itu pada pakai sepatu roda. Mereka nggak takut jatuh apa ya? Kenceng-kenceng banget gitu sambil bawa makanan. Duh, tapi ini udah terlatih ya. Kalau misalnya kalian nggak pernah masuk ke sini ya kaget lah ngeliat ini orang ngapain juga. Padahal mereka lagi kerja cari duit. Tapi kalau yang kepleset ya udah biasa sih. Paling-paling nanti pecah piring gelas itu suruh ganti. Tapi sabar ya mas ya, namanya pekerjaan ya. Mau pakai sepatu roda, mau apa, yang penting dilayanin itu. Enak banget ini coklat bentuk hati, gimana bikinnya? Oh ternyata masukin air ke cetakan lope-lope, terus celupin ke coklat. Habis itu stiknya, loh dikasih susu guys. Yo enak, aku mau kalau kayak gini. Bikin sendiri ya di rumah. Hah? Ini sarung tangan plastiknya kok diisi sosis, terus ditaruh telur-telur kayak gitu, mau diapain? Dimasak, emang nggak meledos itu plastiknya? Waduh, udah jadi guys, enak. Kalau suka senyum, kalau nggak suka jutek ya. Suka. Suka kentang. Yang tadi permen karet. Coklat. Nggak suka, nanti takut gigiku sakit. Suka permen. Apa bedanya sama coklat tadi? Nggak, takut gigiku tambah ompong. Suka kentang. Enggak, makan permen dulu, enggak mau. Suka biskuit. Aku suka. Suka marshmallow, suka. Tolong gambarin aku suasana di jalan raya tapi lagi sepi. Kalau bisa dikasih hantu-hantu, dikasih pocong-pocong ya. Terus kelap-kelip bintangnya harus yang nampak cantik loh. Wah, udah mulai jadi guys. Terus mana hantunya? Ini jalanannya udah sepi. Pocongnya mana? Mogo, ayo kita cek semangka yang baik. Ini daging buahnya pasti banyak. Oke, kita cek ya. Oke, dengan jurus mengecek semangka Moko-Moko. Iya, rasakan ini. Buka. Yang ini Yumi, silakan dicek semangkanya. Kayaknya bagus. Oke, mari kita cek. Wah, kayaknya semangkanya enak. Oke, buka. Loh, kok isinya gini aja? Bontong semangkanya. Ya udah yang kedua Yumi. Oke, semangka pilihanku. Hah? Tinggal bijinya aja. Dagingnya mana? Eh, kalian berantakin semangkaku. Mau bayar cash atau kredit? Aduh, apes banget Moko. Kita pulang aja deh. Lagi asik main ke rumah temen, mau cuci tangan, ternyata kerannya kok bentuknya kayak lidah sapi gini. Ini lidah sapi apa lidah kalian ya nyangkut di sini? Coba dicek. Kalau itu lidah kalian ketinggalan, ambil aja. Mungkin ini punya. Loh, ini kok kaki di tangan, tangan di kaki? Nggak ketuker, Mbak? Malah kakinya pindah ke tangan. Terus itu berapa itu jumlahnya itu? Jari kakinya, jari tangannya. Bingung! Buat mama-mama yang kebingungan atau susah banget ngupas-ngupas udang biar bersih, beli aja pisau pengupas udang canggih ini. Bisa buat ngebersihin kotoran udang sampai ke dalam-dalamnya loh guys. Cocok buat kado ulang tahun mama. Ayo beli. Avatar lagi lapar. Bagi dong kek, itu telur dadarnya enak banget. Tapi bisa nggak kalau goreng nggak pakai tangan kayak gitu? Jorok. Lagian juga panas. Baru tahu loh ada kuku bentuknya kulkas ya di dalamnya, mana ada susunya lagi. Terus gelasnya dituangin kemana? Loh, lah kok kukunya jadi gelas juga? Ada sedotan. Ini kan colokan buat ngecas HP, kok jadi sabuk? Emang berfungsi? Awas kesetrum mas. Lagian bisa-bisanya ya. Masa kabel colokan dibuat? Duh, ini anak siapa sih bandel banget? Anak aku malah diajak tarung lagi. Awas ya, aku pukul kamu. Mama, ini aku. Kostumku ada dua. Oh, dasar kamu ngeprank mama. Ngepel sambil jongkok-jongkok, yo capek lah. Mending kalian beli sepatu kayak gini nih, sepatu pel-pelan. Sambil jogging, sambil ngedance, kalian bisa ngepel. Kalau sekarang ada boneka cantik namanya Megan ya. Kalau ini bukan Megan, ini vegan. Jadi ini bonekanya bisa buat meres jeruk. Terus keluarnya dari mana? Loh, kok dari hidung? Bonekanya mana mukanya kayak gitu lagi? Kayak ingusan. Kalau kayak gini aku mau minum sirup jeruknya. Seorang bapak-bapak jahil mengerjain istrinya dengan menukar semangka dengan cabai hijau. Gimana rasanya, Mbak?
auto pedes. Loh, Bin, itu putri duyungnya ngapain itu, Bin? Putri duyung, lihat itu, ada siripnya kan? Loh, gimana sih? Putri duyungnya cepetan, itu ditembak aja. Bukan, anjing laut itu ya? Anjing laut, guys, keliru aku, guys. Sebuah ring besi dijatuhkan dari ketinggian dengan slow motion alias gerak lambat. Gimana jadinya ya, puncratan airnya pasti cantik. Tuh kan, wow, bener-bener estetik ya. Berapa nilai estetik ini guys, 10 ya? Tebunya manis banget, waduh. Lah kok kepalaku ada yang notok, siapa sih ini? Ada hantu ya? Atau memang kelakuanku sendiri? Oke, makan lagi, aduh, siapa sih jorokin? Hei, hantu keluar kau, kamu barani yang...